Hari mau kemalap putih jilid 1. Bulan 3 tanggal 27, hari baik. Hari ini cocok untuk melakukan pekerjaan apapun. Tio Buki berbaring di atas pembaringan. Setelah menempuh perjalanan sejauh 300 li tanpa berhenti, begitu turun dari kudanya, ia langsung masuk kamar dan menjatuhkan diri di atas pembaringan. Yaa, pembaringan yang empuk, lembut dan harun. Pembaringan ini milik Hiang Hiang, seorang gadis, seorang gadis yang halus, lembut dan harum. Setiap kali bertemu dengan Tio Buki, sekulum senyuman yang lebih manis dari gula akan menghiasi bibirnya. Cahaya matahari mencorong masuk lewat celah jendela, hari ini udara cerah, angin berhembus lewat membawa bau harum bunga yang semerbak. Agak termangu Tio Buki memandang langit nan biru di luar jendela, Akhirnya ia menghembuskan napas panjang, "Saya bergumam, "Oh, hari ini memang hari baik, hiang hiang tidak tertawa." Ia menyambung dengan nada hambar, "Aaa, ah, ah, ah. betul. Hari ini memang hari baik, hari baik untuk membunuh orang." Kau ingin membunuh orang? Tio Buki memegang dagunya dan mengangkat wajahnya. "Ye, ah, ah. aku ingin membunuh orang. Siapa yang ingin bunuh kau, Tio Buki?" Tidak dibuat terkejut. Dia malah tertawa, tertawa lebar dengan penuh kehangatan. "Sebenarnya aku sungguh-sungguh ingin membunuhmu," kata Hiang-hiang sambil menggigit bibir. "Tapi setelah kupikir kembali, apalagi setelah kau datang menjengukku, niat itu terpaksa kuurungkan. Kau tahu kalau aku akan datang tentu saja. Hari ini kan hari baik, Tio Koncu. Hari baik untuk melangsungkan perkawinan." Matanya yang jeli mulai berkaca-kaca. Lanjutnya, aku pun tahu hari ini Tio Konjul datang hanya ingin memberitahukan kepadaku bahwa sejak hari ini hubungan kita putus sampai di sini. Walaupun lain waktu masih sempat bertemu, kita harus saling menganggap saing. Kita tak boleh saling menyapa lagi. Tio Buki tak dapat menyangkal. Dia pun sedikit merasa sedih. Aku membawa sebuah hadiah untukmu, bisiknya. Sambil mengeluarkan seuntai mutiara, ia menambahkan, aku pernah penyanggupi permintaanmu, dan sampai sekarang aku belum melupakannya seuntai mutiara yang bening dan bercahaya tajam, seperti butiran air mata seorang gadis suci. hyang Hiang menerima hadiah itu, embelainya penuh kasih sayang, lalu bergumam, aku tahu, Suatu ketika, kau pasti membawakan benda ini untukku, sebab kau adalah seorang laki-laki yang pegang janji selalu dan sepanjang masa. Air mata tak sampai meleleh keluar, tapi tangannya sudah gemetar keras, seluruh tubuhnya hampir sja ikut menggetar keras. Tiba-tiba, ia melompat bangun, mencampakkan untayan mutiara tersebut ke wajah Tio Buki, lalu berteriak penuh emosi. Kau anggap aku sudi menerima uintayan mutiara busuk ini? Kau anggap aku sudi menerima telur busuk kecil macam kau untung mutiara tersebut tak sampai mengena di wajah Tio Buki benda itu melayang keluar dari jendela dan jatuh ke halaman depan sana. Tio Buki kembali tertawa. Masih mendingan kalau cuma telur busuk kecil katanya, sebab sedikit banyak toh ada kebaikannya juga. Kebaikan apa? Katakan hiang-hiang mencak-mencak semakin marah. Jelek-jelek toh telur busuk kecil lebih mendingan daripada telur busuk tua, apalagi dibandingkan telur busuk mampus. Dia ingin membuat hiang-hiang tertawa, ingin menyaksikan gadis itu terpingkal karena geli. Memang di antara mereka tiada ikatan ataupun hubungan menurut hukum, tapi perpisahan memang cukup memedihkan hati siapapun. Ia selalu berharap di kala perpisahan itu terjadi, mereka masih dapat tertawa atau paling tidak tersenyum sedikit saja. Tapi hiang-hiang tidak tertawa, atau tepatnya sebelum senyuman sempat menghiasi bibirnya, untayan mutiara yang terlempar keluar jendela itu telah melayang kembali. Keraat sebatang anak panah sepanjang tiga depan inci menyambar masuk ke ruangan dan memantek mutiara itu di atas tiang. Batang anak panah itu berwarna perak, Bulu peraknya masih bergerak keras ketika sebatang panah yang lebih pendek kembali menyambar masuk dan membelah anak panah yang pertama menjadi dua bagian. Hyang-hyang -hiang tertegun, belum pernah ia saksikan permainan panah selihai ini, belum pernah ia jumpai seseorang yang sanggup memanah setepat ini. Senyuman yang menghiasi bibir Tio Buki seketika berubah menjadi senyuman getir, dia menghela napas. Oh oh oh. Para penagih hutang telah datang. Mau apa mereka? Kemari tanya hiang-hiang dengan paras muka berubah. Si penagih hutang tentu saja datang untuk menagih hutang. Apakah kau tidak tahu kalau hari ini adalah hari baik pula untuk menagih hutang? Titik tempatnya di depan sebuah loteng kecil. Waktunya musim semi yang cerah. Bunga beraneka warna tumbuh dengan suburnya di sekeliling loteng kecil. Ada yang berwarna merah. Ada yang berwarna hijau dan ada pula yang berwarna kuning telur. Dua orang manusia berbaju hitam berdiri di tengah bunga yang indah. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita, seorang masih muda dan seorang sudah lanjut usia. Yang muda adalah seorang laki-laki kekar setinggi delapan depa, sedang yang tua adalah seorang nenek bungkuk. Meski bungkuk dia memiliki sepasang mata yang tajam, setajam bintang fajar di pagi hari. Kedua orang itu sama-sama menggembol busur, busur emas dengan sarung kulit hitam, yang satu panjang dan yang lain pendek. Waktu itu Haing Hyang berdiri di tepi jendela di atas loteng kecil, menyaksikan dua orang itu, dia lantas bertanya keheranan, siapakah mereka berdua hek popo dengan putranya jawab Buki. Manusia macam apakah Hek Popo itu seorang jago silat yang sanggup membidik sepasang mata lalat dari jarak sepuluh kaki dengan anak panahnya? Oh, oh, oh begitu bebakah nenek bungkuk itu, keluh yang hiang dengan paras berubah. Meski putranya tidak sejitu ibunya, namun dia memiliki tenaga dalam yang maha dahsyat, Bila dia sedang gembira setiap saat anak panahnya dapat menembusi dada dua orang yang berdiri beriring ia menghela napas lalu menambahkan Kim Kyung Gin Siam busur emas panah perak Chu Bu Hui ibu anak terbang bersama siapa yang bertemu dengan mereka siapa pula yang ketimpa sial tapi justru kau telah berhutang kepada mereka Tio Buki tertawa getir Memang selamanya aku selalu sial, kau hutang apa dengan mereka? Hutang dua orang manusia, hutang dua manusia. Apakah maksudmu? Tentu saja, hiang-hiang tidak akan mengerti. Suatu ketika, aku pulang dari minum arak di Telaga Bengau. Di malam sepi, saksikan ada dua orang nona kecil sedang melarikan diri dikejar oleh putranya. Salah seorang nona kecil itu sudah terbidik panahnya dan berteriak minta tolong, "Ya, menghela napas." Terusnya, tentu aku lantas turun tangan untuk memberi bantuan setelah menyaksikan seorang laki-laki mengejar dua orang nona kecil. Kubantu mereka menahan pengejaran tersebut dan memberi kesempatan Noan untuk menyelamatkan diri. Lantas, sesudah kejadian itu, aku baru tahu kalau dua orang nona cilik yang kutolong sebenarnya bukan nona cilik. Kalau bukan nona cilik, lantas apa tanya hiang-hiang semakin tidak mengerti. Rupanya mereka adalah orang laki-laki yang menyaru sebagai nona cilik hiang-hiang tertegun. Ia berdiri bodoh. Pelan-pelan Tio Buki menarik napas tuturnya. Rupanya di am dunia persilatan terdapat organisasi yang bernama Kitohong. Sarang Tawon. M perkumpulan itu adalah perkumpulan orang-orang jayoh acat. Penjahat pemetik bunga untuk memperlancar usaha mereka seringkali anggotanya menyaruh sebagai nona-nona cilik. Kalau begitu, kedua orang nona yang kau tolong juga penjahat-penjahat pemetik bunga sambil tertawa getir. Tio buki mengangguk. Untung mereka ibu dan anak tidak menuduh aku sebagai komplotan. Jeho acat, coba kalau tidak, wah. Rusak nama baikku meskipun begitu, tentu saja mereka tak akan membebaskan kau dengan begitu saja bukan benar, mereka memberi batas waktu tiga bulan kepadaku, dalam waktu yang disediakan itu aku harus dapat menangkap kembali kedua orang J.H. Acak tersebut dan diserahkan kepada mereka dan kini batas waktunya sudah habis belum. Cuma sudah hampir, sudah berhasil kau tangkap kembali kedua orang itu belum hiang-hiang mencoba menatap wajahnya, lalu sambil gelengkan kepalanya ia menghela nafas. Aku lihat tampaknya di dunia ini masih terdapat sejenis orang yang suka menangkap kutu untuk dilepaskan kembali di atas rambut sendiri, Mengapa kau adalah manusia semacam itu? Mendingan kalau cuma set dua ekor kutu rambut saja lalu masih ada apa lagi di rambutmu? Agaknya masih ada lima atau enam ekor kalajengking serta tujuh atau delapan ekor ular beracun hiang-hiang. Tidak bertanya lagi, dia terbisu untuk beberapa saat. Saking kagetnya dia berubah seperti orang bodoh. Sekarang, ia telah melihat beberapa ekor ular beracun yang betul-betul masih hidup. Ular beracun itu berada dalam sebuah karung goni, kepalanya terjulur keluar dari sebuah lubang dan lidahnya yang merah menyala kelihatan pula seperti jilatan api. Karung goni tadi kebetulan berada di punggung seseorang. Dia adalah seorang manusia yang aneh bentuknya, bukan saja hidungnya tinggal separuh, telinganya juga tidak utuh, daun telinganya sudah terkoyak koyok hingga tidak berujut lagi. Sepasang matanya merah membara, seperti jilatan lidah dari ular berbisa itu. Dengan tampang sejelek itu, justru dia mengenakan baju lebar yang berwarna-warni. Ini semua menciptakan suatu kemisteriusan, suatu keanehan yang membuat hati mereka bergidik. Seekor ular beracun merambat naik di atas bahunya dan melilit pada tengkuknya. Lalu, dengan lidah yang merah membara, menjilati pipinya, tapi dia seperti tidak merasa. Kalau pipnya dijilati ular, hiang-hiang yang melihatnya justru merasa mual saking mualnya, hampir saja semua isi perutnya tumpah keluar. Orang itu juga penagih hutangmu, ia berbisik, Ehem titik dua kau hutang apa dengannya lima ekor ular? Tio buki seperti merasa mulutnya menjadi pahit. Lima ekor ular yang paling beracun mendengar keterangan tersebut. Hiang-hiang sedikit, tidak puas," katanya. Kau menolong dua orang Jeho Acat, itulah kesalahanmu. Tapi ular berbisa seperti itu, sekalipun dibunuh beberapa ekor lagi juga tak mengapa. Kenapa kau harus mengembalikan kepadanya sebab dia adalah Tok Pousat, Dewa Racun, Tok Pousat meskipun seluruh badannya penuh dengan racun, tapi hatinya lembut dan penuh welas kasih, Sewelas hati pohusat mana ada pohusat memelihara ular kalau orang lain memelihara ular untuk mencelakai orang, dia memelihara ular untuk menolong manusia ia tahu, hiang-hiang tentu tidak mengerti, maka ia menjelaskan lebih jauh, dari liur racun yang berada di mulut ular dicampur dengan darah segera akan terbuat serum anti racun ular yang hebat. Dan ia selalu menggunakan care tersebut untuk menolong orang kelima ekor ular racun macam apa yang kau bunuh? Tanya Hiang Hiang lagi. Kelima ekor ular beracun itu semua nih termasuk jenis yang langka. Untuk memperolehnya dia harus menjelajahi bukit yang curam dan memasuki hutan yang lebat di sepanjang perbatasan selama tiga tahun. Itu pun setelah bersusah payah kelima jenis ular tadi baru berhasil ditangkapnya. Bersama setelah ditangkap lalu apa gunanya dengan campuran air liur dari kelima jenis ular beracun itu dapat dibuat semacam serum yang luar biasa hebatnya. Serum tersebut dapat memunahkan segala jenis racun, tapi hanya liur beracun yang dimuntahkan sendiri dari ular-ular yang hidup yang bisa dipakai untuk membuat obat itu. Aku dengan orang bilang, bisa ular baru akan keluar bila binatang itu sedang menggigit orang benar lantas untuk mendapatkan bisa dari kelima jenis ular beracun itu. Apakah dia membiarkan ular-ular tadi mematuk orang lain tidak? Dia mempunyai care lain siapa yang akan digigitkan ular-ular tersebut? Tanya Hiang Hiang makin keheranan. Dia sendiri Hiang Hiang tertegun. Ia berdiri bodoh. Dan waktu ku temui dirinya, Ku saksikan kelima ekor ular beracun itu sedang menggigit tubuhnya sendiri Buki menerangkan. Apa yang kau lakukan waktu itu Tio Buki tertawa getir. Terkalah, apa yang ku lakukan jika menemui keadaan seperti ini? Tanpa berpikir untuk kedua kalinya, ku cabut pedangku dan kubacok mampus kelima jenis ular beracun itu. Setiap ekor ular ku cincang menjadi tujuh delapan potong. Sekarang Haing yang ikut tertawa getir. Rupanya ilmu pedangmu sudah memperoleh kemajuan yang pesat tapi dalam peristiwa ini, kembali aku telah berbuat kesalahan besar, keluh pemuda itu. Suasana dalam kebon sangat kening, rupanya baik Hek Popo maupun Tok Pusat adalah orang-orang yang pandai mengendalikan perasaan. Tok Tok mendadak dari kejauhan berkumandang suara kentonan, suara itu seperti datang dari jauh, seperti juga berasal dari sisi telinga mereka. Ketika mendengar suara itu, paras muka Hek Kopo maupun Tok Pusat kelihatan sedikit berubah. Eh, 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 coba kau dengar, bukankah itu suara kentongan bisik hiang-hiang keheranan? Yaa, betul aku diak salah mendengar bukan tidak, kau tidak salah tapi, sekarang kan masih pagi hari, kenapa kentongan dibunyikan? Jangan-jangan orang itu sudah sinting tidak? Dia tidak sinting, sebab kapan dia ingin membunyikan kentongan. Pada waktu itulah kentongan dibunyikan. Kenapa sebab kentongan yang dia bunyikan berbeda dengan kentongan orang lain yang diberitakan bukan soal waktu? Lalu, kentongan apa yang diwartakan? Kentongan pencabut nyawa apa? Kentongan pencabut nyawa benar, bila kentongan sudah dibunyikan tiga kali, itu berarti ada orang akan kehilangan nyawa wajah Tio Buki terlintas pula suatu perubahan aneh. Kembali ia berkata, Toh Nia Keng hu, tukang kentongan pencabut naiwa, Liu Sam Keng, tiga kali kentongan dibunyikan nyawa manusia akan terbang melayang kembali suara kentongan, kali ini suaranya berasal dari tempat yang lebih dekat walaupun kentongan tersebut tak ubahnya dengan suara kentongan yang sangat aneh. Coba kau dengar, berapa kentongan yang dia bunyikan tanya hiang-hiang tidak tenang. Dua kentongan lebih satu ketukan tanpa sadar menggigil sekujur badan hiang-hiang karena ngeri, bisiknya, kalau, bukankan kentongan ketiga akan segera tiba benar, Begitu dua kentongan lebih satu ketukan lewat kentongan ketiga segera akan tiba apakah dia pun penagih hutang bukan penagih hutang saja, dia adalah seorang penagih yang amat gigih kaum hutang apa dengannya hutang sebuah bacokan berapa orang penagih hutang lagi yang akan datang penagih-penagih hutang yang paling besar, hanya mereka tiga orang jadi mereka sudah tahu kalau hari ini kau akan datang kemari tentu saja. Sebab akulah yang mengundang mereka datang kau yang mengundang mereka datang hampir saja hiang-hiang menjerit saking kagetnya. Mengapa kau undang kemari semua penagih-penagih hutangmu itu sebab barang siapa merasa berhutang, cepat atau lambat hutang itu harus dibayar tiba-tiba pemuda itu tertawa, tambahnya, masa kau tidak merasa, hari ini toh hari paling baik untuk menagih hutang titik. Kentongan pencabut nyawa kembali berbunyi tok tok tik masih dua kentongan lebih satu ketukan, sampai kapan kentongan ketiga baru akan dibunyikan? Kecuali si tukang kentongan pencabut nyawa, rasanya tak seorang pun dapat menjawab pertanyaan itu. Pelan-pelan Li Sam muncul dari balik ekbun bunga yang rindang, ia mengenakan baju hiaju, kaos kaki putih, sepatu rumput dan mempunyai raut wajah yang pucat. Sebenarnya di dalam kebun bunga tidak manusia semacam ini, tapi sekarang justru muncul seorang manusia seperti itu. Dia membawa sebuah gemberngan kecil, sebuah alat pemukul, sebuah bambu kentonang, ditambah lagi sebuah tongkat pendek berwarna putih. Beginilah alat senjata yang dipakai tukang kentong pencabut nyawa untuk merenggut nyawa orang. Bagi orang sepanjang tahun tidak melihat sinar matahari, mukanya selalu memang pucat, dan hal ini tidak aneh. Tapi yang aneh justru adalah sepasang matanya. Sepasang matanya putih pula warnanya, suatu warna putih keupcat-pucatan yang aneh, tidak nampak biji matanya, tidak nampak pula manik matanya. Mungkinkah tukang kentongan pencabut nyawa Liu Samkeng yang menggetarkan perasaan orang adalah seorang buta? Di luar kebun bunga merupakan sebuah jalan yang sempit. Jalan kecil itu berliku-liku, sebagai alas jalan adalah batu-batu kerikil petih sebesar telur itik. Hek Popo dengan putranya berdiri dalam semak di tepi jalanan sempit tersebut. Tentu saja orang buta tak mungkin bisa melihat mereka. Tapi anehnya, ketika Liu Sam Keng lewat di sisi mereka, tiba-tiba ia berhenti lalu berpaling. Hek Popo, baik-baikkah selama ini sapanya? Lama sekali, Heck Popo memandang ke arahnya dengan pandangan dingin. Lalu, jawabnya hambar, "Berkat doa restu, Liu Xiangsheng, kami janda dan anak yatim yang malang tak sampai mati." Dibuat mendongkol orang lain, Liu Sam, yang menegadah memandang ke angkasa seakan-akan sedang memikirkan sesuatu. Lama-lama sekali, dia baru menghela napas panjang. Perpisahan kita kalau dihitung sudah lebih dari 13 tahun. Waktu memang berlalu dengan cepatnya setiap hari tentu ada kentongan ketiga, kesana kentongan ketiga, kemari kentongan ketiga, siapa bilang waktu tidak berlalu dengan cepatnya kata Hek Popo lagi. Pelan-pelan Liu Sam mengangguk di atas wajahnya yang pucat tidak nampak pancaran emosi, mukanya tetap dingin, kaku. A-A-A-I, betul juga perkataanmu, Apalagi dalam sehari bukan hanya ada sekali kentongan ketiga, kemari kentongan ketiga, ada pula yang sudah mampus, aaai, betul juga siapa yang bilang waktu tidak lewat dengan cepatnya seolah-olah sedang bergumam diri, dengan tongkat putihnya sebagai petunjuk jalan, pelan-pelan dia maju ke depan. Ketika tiba ke depan truk pusat, kembali ia berhenti. Ia tidak membuka suara, Tok Pausat pun tidak membuka suara, tapi dua ekor ular beracun yang berada di dalam karung telah menyusup keluar secepat kilat, waktu muncul sedikit pun tidak menimbulkan suara. Sebagai orang buta tentu saja ia tak dapat melihat, biasanya ia menggantukan diri pada suara, tapi kini ular-ular tersebut menyergap tanpa suara, bayangkan sendiri apakah orang buta seperti itu bisa mendengarnya? Tetapi, baru saja kedua ekor ular itu mendekati tubuhnya, ia telah menggerakkan tongkat pendeknya untuk memukul, yang dipukul tepat bayan tujuh inci yang paling lemah bagi kedua ekor ular beracun itu. Bagaikan dua utas tali rami, dua ekor ular tersebut trontok EKT Tanha, tergeletak di bumi dan tak berkutik lagi. Saat itulah Liu Sam kembali menghela nafas. Aaai, Apakah aku telah membinasakan lagi dua ekor ular beracun moha mm Tok Pusat hanya mendengus? Apakah kau menuntut kepadaku untuk menggantinya kau anggap mampu untuk membayar ganti ruginya Liu Samkeng Keng tertawa ewa? Aku tahu, kedua ekor ular itu cuma jenis Tiok Yap Ching dan seekor Ho Jam tahu, kalau kau ingin ganti rugi, setiap saat aku dapat mengungkapkan 7-80 ekor bagimu, dengan nada agak kaget, Tok Pusat memandang ke arahnya. Meski wajahnya berubah, suaranya tetap dingin dan hambar. Tak usah repot-repot, aku masih mampu untuk menangkap sendiri. Kalau memang kau tidak membutuhkan ganti rugi, aku hendak menasehatimu dengan beberapa patah kata. Katakan kau mengorbankan badanmu untuk makanan ular, dengan darah dan daging tubuhmu, kau mendapatkan bisa ular mereka, sekalipun setiap saat racun ular bisa diserap keluar pada saatnya, namun sedikit banyak tentu masih ada sisa racun yang masih tertinggal dalam darahmu, dia menghela nafas kembali ujarnya, aku tahu kau memiliki ilmu rahasia pencabut bisa dari badan warisan Tiancu tapi belum tentu kepandaian tersebut selalu manjur untukmu. Tok Pusat hanya membungkam, dia tidak mengakui, pun tidak menyangkal. Sekarang sisa racun yang tertinggal di tubuhmu sudah mencapai 103 jenis kata Liu Sam Keng lagi. Kau dapat melihatnya di TikTok Tok Pusat kaget. Setelah berhenti sejenak, terusnya dengan ewa, meski begitu, aku tahu dengan pasti, jika dalam darah menu tercampur lagi dengan lima jenis racun ular, maka dari seorang pusat kau akan berubah menjadi sesosok mayat hidup. Tio Buki sudah turun dari loteng, ia berdiri di bawah sinar sang surya dan mengawasi tukang kentongan pecabut nyawa tanpa berkedip. Dalam hati kecilnya, ha ia sedang bertanya pada diri sendiri, benarkah dia adalah orang buta sungguhan, atau mungkin cuma pura-pura buta? Ia tidak tahu. Yaa, tentu saja ia tak tahu. Kecuali lius sam pribadi, siapa yang akan tahu? Sebagai alas jalan kecil itu adalah batu bulat berwarna putih. Ketika tongkat pendek membentur di atas batu terdengarlah suara dentingan yang aneh. Suara itu pasti bukan suara bambu yang membentur bambu, juga bukan suara emas atau baja menyentuh batu. Terbuat dari apakah tongkat pendek itu? Kyo Buki tidak mampu menebaknya ketika ia menengadah, Liu Samkeng sudah ada di hadapan matanya. Setelah saling berhadapan muka, Tio Buki baru yakin kalau Liu Samkeng benar-benar buta sebab biji matanya mati, biji mata yang tak dapat bergerak-gerak. Seorang yang normal, seorang yang dapat melihat tak mungkin bisa ditirukan. Hei, kau sedang memperhatikan biji mataku tiba-tiba, Liu Samkeng menegur. Tio Buki terperanjat hampir saja ia menjerit tertahan. Walaupun orang ini tidak dapat melihat, tampaknya dia seperti memiliki sepasang mata yang aneh. Sepasang mata yang misterius yang tersimpan di setiap bagian tubuhnya, sehingga semua perbuatan orang, semua tingkah laku orang tak akan mampu mengelabuhinya. Kau tak perlu memperhatikan lagi dengan seksama kembali Liu Shengkeng berkata. Pada hakikatnya, Tio Buki sangat ingin memperhatikan sepasang mata lawan dengan lebih seksama. Tiba-tiba Liu Ting berkata lagi, "Baiklah, kalau kau masih belum percaya, ambil dan periksalah sendiri dia mengorek keluar biji matanya itu dengan jari tangan. Sekarang kelopak matanya kosong seperti sebuah gua yang mengerikan. Biji matanya berwarna kelabu, entah terbuat dari kaca atau batu kaca." Benda tersebut menggelinding tiada hentinya di tangan, seperti sebuah benda hidup. Sekalipun dengan jelas kau tahu bahwa biji matu itu palsu, toh akan terperanjat juga setelah menyaksikan kejadian tersebut. Sekarang sudah kau lihat dengan jelas tegur Liu Samkeng lagi, sudah akhirnya Tio Buki menghembuskan napas panjang. Lebih baik perhatikan lebih seksama lagi. Sebab inilah pengorbanan yang harus kubayar untuk kesalahan yang pernah kulakukan selintas perasaan sedih, perasaan murung dan kesal tiba-tiba menghiasi wajahnya yang pucat. Pelan-pelan dia berkata lebih lanjut, "20 tahun berselang, aku telah salah melihat orang, meskipun sepasang mataku dikorek orang, aku tidak menyesal ataupun mengucapkan keluhan." sebab prinsipku barang siapa telah melakukan dia harus membayar mahal kesalahan yang telah dilakukan itu, baik orang lain ataupun diri sendiri aku mengerti menurut pendapatmu, apakah perbuatan temanmu itu adalah perbuatan salah YAA, memang salah pantaskah dia membayar mahal untuk kesalahan yang telah dilakukan itu dia memang pantas untuk kedua kalinya Tio Buki menangguk. Sekalipun ku bacok badannya dengan golok, pantaskah dia cuma membungkam tanpa mengeluh? Yaa, pantas. Dan sekarang, bersediakah kau menerima bacokanku untuk mewakili dirinya? Titik dua. Aku bersedia. Mengapa Tio Buki menghela nafas panjang? Sebab dia adalah sahabatku, dan lagi sudah terluka parah. Dia tak akan mampu untuk menerima bacokanmu lagi. Tahu kan kau berapa beratnya bacokanku ini? Desak Sam Keng lebih jauh enteng atau berat semua sama saja dan kau tidak menyesal selama hidup, kata menyesal tak pernah ku kenal dalam kamus hidupku. Pelan-pelan Liu masukkan kembali biji amtanya ke dalam kelopak mata, sepasang biji matu yang kelabu seolah-olah sedang menatap ke arahnya tanpa berkedip. Apa yang bisa dilihat oleh sepasang biji mata palsu? Mulai sekarang, setiap waktu setiap saat kau boleh tentangan atas diriku kata Tio Buki. Baik sebenarnya tongkat pendek itu sudah dikempit di bawah ketiaknya, tapi sekali membalik tangannya tahu-tahu ia sudah mencabut keluar sebilah pisau. Rupanya di balik tongkat pendek itu tersimpan sebilah pisau, sebilah pisau yang tajamnya luar biasa. Tio Buki membusungkan dadanya, ia sudah bertekad menerima bacokan itu, Walau tengkutnya yang dibacok, dia tak akan gentar Eh eh, eh tunggu sebentar tiba-tiba Tok Pusat berseru Tunggu apa tanya Liu Shem Penagihnya bukan cuma kau seorang, paling sedikit sepantasnya kalau kau beri kesempatan kepadanya untuk membereskan dan hulu hutangnya dengan orang lain Hutang kepada orang cepat atau lambat memang harus dibayar, siapa lebih duluan siapa belakangan Toh sama saja Tio Buki mengomentari Apakah kau sudah bersiap sedia untuk membayar semua hutangmu pada hari ini juga? Tanya Tok Pusat. Kalau tidak begitu, buat apa aku undang kalian semua? Apa kau benar-benar bernama Tio Buki? Tanya Tok Pusat. Kalau bukan, lantas aku ini siapa? Aku hanya kenal dengan seorang Tio Buki dari Tai Hang Tong. Suara Tok Pusat kedengaran sangat berat. Bualan nih dibilang segenap jago persilatan mengetahui perkumpulan macam apakah Tai Hang Tong itu. Tai Hang Tong bukan cuma suatu perkumpulan biasa, organisasi mereka amat besar dan ketat. Pengaruhnya meliputi berbagai wilayah di daratan Tionggoan. Cita-cita mereka hanya satu, yakni menolong kaum lemah memberantas kaum penindas. Sebab itu bukan saja mereka disegani orang, semua orang pun menaruh hormat kepada mereka. Kedengaran Tok pusat sedang berkata, Tongcu dari Tai Hang Tong memang Im Hui Yang, Im Lo Ya Tapi pada hakikatnya Itang menjalankan roda pemerintahan adalah Tio Kian, Sugong Xiao Hang dan Sang Kuan Jen tiga orang, aku tahu Tio Buki yang kemaksudkan adalah Tio Buki Putra Tio Kian A.A.A.I, tak kusangka kau telah menyelidiki seluk-beluk perkumpulan kami selejas ini keluh Tio Buki sambil menghela napas. Bila kau adalah Tio Buki yang kumaksudkan hari ini tidak seharusnya berada di sini, lantas semestinya aku berada di mana? Dalam ruang pengantin gedung di keluarga Tio dan menanti datangnya para tetamu yang menyampaikan selamat, ditatapnya Tio Buki tanpa berkedip. Lalu, pelan-pelan, ujarnya lebih lanjut. Aku tahu Sugong Xiao Hang maupun Sang Kuan Jin akan datang pula ke sana. Dengan hadirnya mereka semua, siapakah di Dionia ini yang berani mendatangi engkau untuk menagih hutang aku pribadi yang berhutang? Sudah sepantasnya kalau aku pula yang membayar. Persoalan ini tak ada hubungannya dengan Tai Hang Tong, tak ada pula hubungannya dengan ayahku Juar Tiobuki Buki dengan gagah bila kau adalah Tio Buki yang tulen. Maka hari ini adalah hari baik untuk perkawinanmu. Benar, hari baik untuk perkawinan biasanya bukan hari baik untuk membayar hutang, tapi setelah lewat hari ini aku adalah seorang yang lain, sebab aku telah mempunyai keluarga, mempunyai istri. Diriku sudah tak akan sebebas, diriku yang dulu tiba-tiba matanya memancarkan sinar yang terang. Tambahnya, istriku adalah teman hidupku sepanjang masa, aku akan saling menghormati dengannya, aku tak ingin membuat ia kecewa seorang laki-laki yang suka menugak hutang. Oh, 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 Jadi karena itu semua pertikaian dan semua hutang-hutang akan kau bayar lunas sebelum ia kawin denganmu benar tiba-tiba Hek Popo menghela napas panjang aku rasa ia pasti seorang gadis yang lembut. Seorang gadis yang cantik dan betul-betul hoki bisiknya. Aku bisa kawin dengannya bukan dia yang hoki, justru inilah rejeki buat diriku oleh sebab itu kau menginginkan agar ia bisa mengawini seorang laki-laki yang benar-benar bersih dan gagah betul. Asal seorang bisa hidup tanpa pernah melakukan dosa atau kesalahan yang menyalahi naluri sendiri, sekalipun dia kehilangan sebuah kaki atau kutung sebuah lengannya, juga tak menjadi soal karena itu walau kau gagal menemukan kembali kedua orang Jeho Acha tersebut, kau toh datang juga untuk memenuhi janji benar. Pelan-pelan Hek Popo maju menghampirinya, kemudian bertanya dengan hambar, dengan apa kau hendak membayar hutangmu kepadaku? Dengan tanganmu atau kakimu sorot matanya memancarkan cahaya berkilat bahkan jauh lebih tajam dari golok di tangan Liu Tio Buki tidak berusaha menghindari tatapan itu, dia malah balik bertanya, apa pula yang kau tuntut atas diriku? Pop tidak langsung menjawab, ia berpaling ke arah tok pusat dan bertanya lagi, apa yang kau tuntut darinya? Tok pusat termenung sejenak, lalu menjawab, tak terhitung jumlah jenis ular berbisa yang ada di dunia ini. Tapi yang paling beracun hanya ada sembilan jenis tentu saja kau akan lebih nah jelas dalam soal tersebut daripada aku. Aku segan untuk memikirnya tukas Hek Popo. Tok Pusat tidak menanggapi ucapan itu, dia berkata lebih lanjut, ia sudah berhutang lima ekor ular beracun dariku, tiga di antaranya malah terhitung dalam jenis ular paling beracun yang langka di dunia ini. Kecuali aku, Mungkin hanya dua tiga orang saja di dunia ini yang sanggup menangkap ketiga jenis ular beracun itu dalam keadaan hidup. Siapakah kedua orang itu? Kembali Pop bertanya. Kau tak perlu tahu siapakah mereka, pokoknya yang pasti dia bukan Tio Buki karena itu kau yakin kalau dia tak akan mampu mengganti ular-ular racunmu yang telah terbunuh itu aku memang bukan datang untuk menagih hutang lantas mau apa kau kemari membalas buat membalas budi betul. Seperti apa yang dikatakan Li Xianseng, racun yang berada dalam darahku memang sudah mencapai titik kejenuhan. Apakah sebelumnya kau tak tahu tentang hal ini? Tanya Hek sambil menatap tajam wajahnya. Tok Pusat menghela napas panjang. Aai, di kala rasakan hal ini, kelima ekor ular itu sudah terlanjur melekat di tubuhku. Ingin diurungkan juga tak sempat lagi. Apakah Tio Buki yang menyelamatkan jiwamu benar? Seandainya kelima ekor ular itu tidak dibunuhnya tanpa sengaja, mungkin sekarang aku telah menjadi sesosok mayat hidup peduli dia bermaksud atau tidak bermaksud. Yang pasti, jiwamu kan sudah diselamatkan. Benar sebab itu, bukan saja ia tidak berhutang apa-apa kepadamu, sebaliknya kaulah yang telah berhutang nyawa kepadanya. Benar, aku pikir selembar nyawa atau pusat bukanlah selembar nyawa yang tidak berharga. Lalu apa rencanamu untuk membayar hutang budi itu? Aku bisa mewakilinya untuk membayar hutangnya kepadamu. Kau hendak menangkap kembali dua orang Jeho Acat yang ditolongnya itu. Bahkan aku pun bersedia untuk membayar rentenya, membayar rentenya. Rente apa sekaligus dengan satu sarang tawonnya masa kau mampu tok pusat tertawa. Ah, racunku bukan hanya bisa menolong orang saja, untuk merenggut nyawa orang pun bukan suatu pekerjaan yang sulit. Hek Pop tertawa pula. Dengan racun melawan racun, menggunakan racun ularmu untuk menghadapi seorang tawan beracun, memang care ini merupakan suatu care terbaik jadi kau mengabulkan tok pusat menegaskan. Kenapa aku mesti menampik Hek Popo balik bertanya. Tok Pusat berpaling ke arah Tio Buki lalu tersenyum. Kalau begitu kita sudah impas, siapapun tidak ada yang berhutang kepada yang lain katanya Tio Buki tidak berbicara lagi, walau sepatah kata pun. Dalam keadaan dan suasana seperti ini, apalagi yang mampu dia ucapkan. Bukankah sekarang aku tidak lagi berhutang apa-apa kepadamu tanya Tok Pusat lagi. Sejak dulu sampai sekarang kau memang tak pernah berhutang kepadaku, jawab Seng Pemuda. Kalau begitu kau harus menyanggupi sebuah permintaanku hari ini adalah hari perkawinanmu, harbaik untukmu, maka kau harus mengundang aku untuk minum secawan arak kegirangan masa cuman secawan? Tio Buki tertawa, kalau ingin minum, paling sedikit harus menghabiskan 50 cawan tidak, kau tidak boleh minum tiba-tiba Liu Sam Keng menukas. Kenapa sebabkah sudah terluka aku terluka? Terluka di bagian mana pekik Tio Buki tercengang. Di mana goloku mampir di tubuhmu? Di sanalah letak lukamu itu. Jawaban dari Liu Samkeng ini cukup menggidikan Golok masih berada di genggamannya. Itulah golok yang tipis bersinar dan sangat tajam. Pantulan sinar golok memancari wajah Liu Samkeng yang pucat, muka yang hambar tanpa emosi. Siapapun juga, meski dia orang bodoh, segera akan tahu dia bukan seorang laki-laki yang gampang terpengaruh oleh keadaan, apalagi mengampuni seseorang yang berhutang kepadanya. Sudah menjadi wataknya, kalau kau merasa berhutang satu bocokan, maka dia akan membalas dengan satu bocokan pula. Jangan harap kau dapat menghindarinya, dan dia pun tak akan menampik pemberianmu. Persoalan apapun juga. Jangan harap bisa merubah jalan pikirannya apalagi keputusan telah diambil. Kentongan pencabut nyawa kembali berkumandang. Tok 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 tiga kentongan. Y a a m tiga kentongan. Ketiga kentongan tersebut dibunyikan dengan ujung golok yang tajam. Tangan Tio Buki sudah basah, basah oleh keringat dingin. Dia bukan tidak merasa takut namun sekalipun takutnya setengah mati tak nanti dia akan mengambil langkah seribu. Liu Sempeng memandangnya dengan dingin lalu menegur dengan suara yang paling menggidikan hati. Bacokan ini harus kujatuhkan di bagian yang mana a a a, -A i apakah aku masih mempunyai hak untuk menentukan pilihan sendiri bisik Tio Buki sambil menghela nafas. Tidak ada cahaya golok berkelebat lewat, Sesosok tubuh ikut terkapar di tanah. Bacokan itu bersarang telak di atas tekukannya walau bukan bacokan yang terlampau berat. Namun ujung golok yang tipis dan tajam itu telah memenggal kutung urat nadi besar di belakang tengkuk di sebelah kirinya. Darah telah memancar kemana-mana, hampir mencapai seluar satu kaki malah. Darah, darah, yaa, itulah darah yang pucat kehijau-hijauan. Ahem. Kenapa darah itu pucat ke hijau hijauan Apakah di dalam darah terlampau banyak racunnya? Dalam darah Tio Buki tiada racunnya. Bacokan itu juga tidak mengena di tubuhnya. Ketika sinar golok berkelebat lewat, ia sudah bersedia menerimanya dengan hati yang pasrah, tapi kilatan cahaya golok itu tidak mampir di tengkuknya, melainkan tengkuk Tok Polsat. Tok Polsat tidak menghindar, bukan dia tak mau menghindar. Hanya sewaktu niat untuk menghindar menusuk ke dalam benaknya keadaan sudah terlambat. Mimpi pun tak pernah ia sangka bacokan tersebut akan mampir di tengkuk kirinya. Hek Popo dan putranya juga tidak menduga lebih-lebih Tio Buki yang telah siap menerima bacokan tersebut. Dengan metel, terbelalak lebar, dengan pandangan yang amat jelas mereka saksikan tok pusat terkapar di tanah, mereka menyaksikan pula darah berwarna pucat kehijau-hijauan meleleh dari ujung golok dan menetes ke atas tanah. Sekalipun semua adegan mereka saksikan dengan jelas, meskipun semua peristiwa mereka ikuti dengan maju kepala sendiri, namun mereka masih tak paham. Mereka tak tahu apa gerangan yang telah terjadi. Apakah tidak kasar dari bahwa bacokan musalah sasaran bisik Tio Buki tak tahan? Selama hidup hanya sekali aku melakukan kesalahan jawab Liu Sam Keng tegas. Tentu saja kesalahan tersebut bukan dilakukan sekarang ini. Sebab semenjak biji matanya dicukil orang, ia tak pernah melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Tapi yang hutang sebuah bacokan adalah aku bukan dia selat buki lagi. Meskipun kau yang berhutang sebuah bacokan dariku, toh sudahkah sanggup sendiri, Aku bebas membacokan goloku ke bagian manapun YAA, tapi tidak seharusnya kau serangkan bacokan tersebut di atas tubuhnya. Bacokan ini sudah sewajarnya kalau dibacokan di atas tubuhnya. Kenapa? Karena hari ini kau tak boleh mati dan tidak pantas mati. Yang pantas mati bukan kau melainkan di tubuh tokpo usat yang tergeletak di tanah sudah tak berkutik lagi ular-ular beracun yang berada dalam karung goni di punggungnya masih bergerak malah seekor ular beracun merambat keluar dari karung menyusup ke permukaan tanah dan mendekati genangan darah dengan mulutnya yang berbisa ia menghisap darah itu darah yang berbisa Bukankah di punggungnya ia menggembol karung Goni Liu Sam Keng telah bertanya lagi. Benar Tio Buki membenarkan apa isi karung Goni itu tentu saja ular. Berapa ekor jumlahnya kecuali dua ekor yang sudah mampus, masih ada tujuh ekor ular hidup. Apakah ketujuh ekor ular tersebut sudah merangkak keluar semua dari karung Goni itu? Yaa, ya, ya. sudah tapi aku yakin karung itu belum kosong betul. Karung goni itu belum kosong. Tok pusat roboh tertelungkup di tanah. Karung goni itu berada di punggungnya tampak tersembul ke atas, meski semua ular berbisa telah merangkak keluar. Kenapa tidak kau buka karung goni itu dan memeriksa apa gerangan isi yang masih tertinggal itu? Kata Liu Sam Keng lagi. Biar aku yang periksa, selah Hek Popo cepat. Dengan busur emasnya dia mencukil karung goni itu. Belasan biji kelereng sebesar buah jeruk segera menggelinding keluar dan terjatuh di atas genangan darah. Di mana kelereng-kelereng itu bergelindingan, di sana pula kawanan ular beracun itu kabur terbirik birit Sebenarnya, Tio Buki masih keheranan. Dia tahu Tok Pusat mempunyai kepandaian menaklukkan ular yang sangat lihai. Dia adalah seorang pawang ular yang boleh diandalkan. Tapi anehnya kenapa kawanan ular beracun yang berada di karung goni masih kehuakan seperti tak tenang? Sekarang, Tio Buki baru tahu mengapa bisa demikian. Tentu saja ular-ular beracun itu tak tenang, pasti ular tersebut membentur benda-benda seperti kelereng itu, sebab ular dengan kelereng itu ibaratnya manusia dengan ular berbisa. Dengan busur emasnya kembali Hek Popo mencukil sebutir kelereng dari atas genangan darah. Ia tidak berkata apa-apa dan tak perlu mengatakan apa-apa, sebab antara ibu dan anak berdua seperti mempunyai suatu kontak batin yang hebat, sekalipun tidak berkata apa-apa, namun kedua belah pihak sama-sama dapat memahami maksud lawannya. Begitulah, ketika ia mencukil bulatan besi itu ke atas, putranya segera membidikkan anak panahnya ke depan. Kreet sebatang anak panah menyambar ke arah bulatan besi itu dan menghajarnya telak. Benda tersebut segera hancur berkeping-keping bau harum campuran antara apotas dan belirang segera tersebar di mana-mana. Coba kalian perhatikan, bau apakah ini kata Liu Sam Keng kemudian. Hek Popo masih berpikir, tapi Tio Buki telah menjawab dengan cepat, ah ah ah. Itu kan pelek, pelek adalah suara guntur yang bisa menggetarkan seluruh bumi, serem tetan cahaya kilat Pelek tidak harum pun tidak berbau, kau dapat membayangkan, dapat melihat tapi tak dapat tercium Tapi aneh, kenapa Tio Buki dapat menciumnya? Sebab pelek yang dimaksudkan bukan kilat dan guntur yang menegelegar di angkasa Bek Lek yang dia maksudkan adalah sejenis senjata rahasia yang maha dahsyat. Yaa, itulah sejenis senjata rahasia yang dapat merenggut nyawa manusia secara mudah, sejenis senjata rahasia yang dapat merontokkan nyali siapapun. Heckpo adalah seorang jago kawakan dalam dunia persilatan, pengalamannya sangat luas. Sejak berusia 16 tahun ia sudah melakukan perjalanan dalam dunia persilatan. Kini usianya telah mencapai 61. Sepanjang hidupnya, ia pernah kawin tiga kali. Suami-suaminya kebanyakan adalah ahli dalam melepaskan senjata rahasia, dan ia sendiri termasuk juga di antara 30 orang ahli senjata rahasia yang paling tersohor dalam dunia persilatan dewasa itu, busur dan anak panah termasuk juga sejenis senjata rahasia. Walaupun demikian, ia tidak begitu paham tentang jenis senjata rahasia ini, malah jauh di bawah pengetahuan Tio Buki. Hal ini tak aneh, sebab Pelek adalah sejenis senjata rahasia yang berdiri menunggal. Nama Pelek cukup menggetarkan seluruh dunia persilatan. Ketenaran ini sebagian besar disebabkan mereka memiliki jenis senjata rahasia tersebut. Pemilik Pek Kolek Cu yang bernama Liu Cheng Tian bisa menduduki urutan kedua di antara 30 ahli senjata rahasia di dunia, hal ini pun disebabkan karena dia memiliki senjata rahasia itu. Tentang segala sesuatu yang bersangkutan dengan senjata rahasia tersebut, tetap anak murid Tai Hang Tong mengetahuinya dengan jelas sejak masih kanak-kanak mereka sudah mendapat petunjuk tentang hal ini. Sebab Tai Hang Tong dan Pek, Kolektong adalah musuh Buyutan yang sudah bermusuhan turun temurun. Hingga kini kedua belah pihak masih dapat bertahan. Ini semua disebabkan karena kedua belah pihak sama-sama telah menjajaki kekuatan lawan. Kedua belah pihak tahu kekuatan yang dimiliki musuh hingga tak berani bergerak secara sembarangan. Mengikuti hancuran bahan peledak, panah perak tadi melesat ke samping dan Kre'at menancap di atas tiang loteng. Bulu-bulunya yang berwarna perak bergetar keras. Dengan membawa perasaan kagum Hek Popo melirik sekejap ke arah putranya kemudian baru berpaling saya bertanya, inikah yang dinamakan Pelek tak mungkin salah jawab Tio Buki. Ia yakin seyakin-yakinnya kalau ucapan tersebut tak salah. Tapi mengapa tiada kedahsyatan Pelek seperti yang digembor-gemborkan orang Hek Popo keheranan. Sebab di atas tanah terdapat genangan darah beracun selalu semkel Pelan-pelan ia membungkukan badan, di jepitnya sebutir palekcu, yang menggelinding ke sisi kakinya dengan jepitan dua jari Walaupun dia tidak melihat, ia dapat mendengar Ia dapat mendengar suara angin menggoyangkan daun dan ranting, ia mendengar suara pek kolek yang menggelinding keluar, dia pun mendengar suara busur serta anak panah yang menyambar, bukan begitu saja, setiap suara yang timbul dari daerah seluar 30 kaki di sekelilingnya tak akan lolos dari telinganya. Pek Lekcu itu kelihatan begitu segar lagi kering seperti buah yang baru dipetik dari atas pohon. Liu Sam Keng menyempil dengan ujung jarinya, seret secepat sambaran petir Pak cu itu meluncur ke depan. Sentilan jarinya ibarat sebuah busur berpegas tinggi yang dapat melontarkan 300 biji batu sekaligus, benda peledak itu terlempar sejauh puluhan kaki, melewati kebun bunga yang lebar dan membentur di atas batu gunung-gunung di sudut halaman sana. Blaar suatu ledakan dahsyat yang menggelegar di udara, batu dan pasir berterbang di angkasa membuat pemandangan menjadi kabur. Paras muka Hek Popo berubah hebat, Akhirnya ia menyaksikan juga kedahsyatan peklekcu. Sekarang ia membuktikan sendiri bahwa peklekcu adalah benda yang amat menakutkan, jauh lebih menakutkan dari apa yang pernah didengar sebelumnya. Segulung angin berhembus lewat membawa bau potas dan belirang, seakan akan tertawa juga bau harum bunga yang sangat aneh. Tidak lazim dalam peklekcu terdapat pula harum bunga yang demikian aneh. Eko. Eh, coba diperhatikan, aneh benar, bau harum apa ini? Bisik Tio, buki keheranan, kenapa tidak kau hampiri tempat ledakan itu untuk memeriksa sendiri? Listen, kembali bertanya, Tio, buki tak perlu ke sana untuk memeriksa sendiri, sebab paras mukanya telah berubah hebat. Segumpal serbuk halus tersebar luas di atas kumpulan bunga botan yang sedang mekar. Tiba-tiba, bunga botan yang segar itu menjadi layu, lalu rontok ke tanah dan berubah menjadi hitam pekat. Haa, -ha -ha. hian kahai hi, petok seratus racun hawa harum pekikti obuki amat terkejut. Sedikit pun tak salah, rupanya dalam bahan peledak tersebut telah dicampuri bubuk racun yang menyiarkan bau harum. Apabila darah beracun yang menggenangi tanah tidak memunahkan dulu racun yang terkandung dalam bahan peledak tersebut, sebaran racun keji dari ledakan tadi sudah cukup untuk merenggut nyawa kita semua demikian kata Li Keng. Kendati pun kali ini ledakan tersebut terjadi pada suatu wilayah sejauh 30 kaki dari mereka berada, walaupun arah angin tidak berhembus ke arah mereka, namun beberapa orang itu merasakan juga kepalanya menjadi pening, perut menjadi mual dan seperti mau tumpah Jangan lupa kembali Liu Shanteng berkata, racun dari Tok Sat bukan hanya bisa menolong orang racun itu dapat pula dia pakai untuk merenggut nyawa manusia tentu saja sekantong bahan peledak berisi bubuk beracun itu disediakan untuk menghadapi para tamu yang akan datang minum arak Kegirangan dari perkawinan Tio Buki. Orang-orang yang dapat diundang Tio Kian untuk mendatangi perkampungan Ho Hang San Cheng, sudah barang tentu adalah inti kekuatan dari Tai Hang Cukup sepercik kilatan api sudah lebih dari cukup untuk meledakan tiga empat biji pek kolek cu itu. Sudah barang tentu seluruh ruang tengah perkampungan Ho Hang San Cheng akan bermandikan cahaya lampu pada hari ini. Tentu banyak pula lampu lentera serta cahaya lilin yang ikut menyemarakan suasana. Andai kata tok pusat sampai ikut menyusup ke dalam ruangan, cukup ia meletakkan sebuah lampu lentera di sisi dua tiga biji pek kolek cu. Bila suhu panas yang dipancarkan oleh lentera itu cukup melelahkan lapisan lilin di luar benda itu bayangkan sendiri apa akibatnya bila dua tiga biji bahan peledak itu meledak bersama. Terbayang sampai ke situ hampir saja seluruh pakaian yang dikenakan Tio Buki basah kuyup oleh keringat dingin. Tentu tak pernah kasangka bukan jika Tok Pusat telah menggabungkan diri dengan pihak Pak Tong Tanya Liu Sam Memang, Tio Buki tak pernah menyangka sampai ke situ. Dan kau, tentunya tak akan menyangka bukan kalau mereka berani turun tangan sekeji ini terhadap orang-orang dalam perkampungan Hong Hong San Cheng kata Liu Sam lebih lanjut. Yaa, mereka berani berbuat demikian pada hakikatnya sama artinya dengan suatu tantangan perang terbuka kepada pihak Tai Hong Tong. Bila pertempuran sampai berkobar, Pertempuran itu pasti merupakan suatu pertempuran yang menentukan mati hidup mereka. Kesengitan dan kedahsyatannya hampir tak terbayangkan oleh Tio Buki. Sekalipun usaha mereka untuk melakukan sabotase mengalami kegagalan, kerugian yang mereka derita paling cuma tok pusat seorang kata Liu Dia bukan tulang punggung Talek Tong, bahkan mungkin mereka tak pernah memperhatikan soal memati hidupnya di hati sebaliknya jika peristiwa ini sampai berhasil mereka lakukan, maka kemungkinan besar segenap inti kekuatan dari Tai Hang Ton akan hancur dan musnah. Tio Buki mengepal sepasang tangannya kencang-kencang, katanya dengan suara keras, padahal rencana itu berhasil atau tidak, akibatnya adalah sama saja, Kenapa? Sebab, bila mereka sampai berani berbuat demikian, itu berarti mereka sudah berencana untuk melangsungkan pertempuran terbuka dengan kami setelah berhenti sejenak dengan suara yang lebih emosi dan nada yang lebih berat. Dia melanjutkan beribu-ribu anggota Tai Hang Tong kami tidak akan jeri atau mundur karena takut dalam perkumpulan Tai Hang Tong cuma ada pahlawan yang berani bertempur sampai mati tak pernah ada kurcaci yang penakut dan bernyali seperti tikus. Hampir saja dia seperti melihat anak murid Tai Hang Tong sedang melangsungkan pertarungan sengit di antara dentuman-dentuman keras yang menggentarkan Sukma. Di antara sekian banyak orang, ada para Ciampo yang dihormati, ada pula sahabat-sahabat karibnya. Setiap saat mungkin mereka akan mati bersamanya, menderita bersamanya. Ia sendiri pun telah bersiap sedia untuk berbuat demikian. Mungkin saja mereka tidak memiliki keyakinan untuk menang, tapi bila pertempuran telak berkorban, siapa lagi yang akan memperdulikan mati hidup, menang atau kalah? Ia percaya anggota Tai Hang pasti dapat berbuat demikian. Tiba-tiba Liu Sengkeng untuk pertama kalinya dia tertawa, dengan terkejut Tio Buki memandang ke arahnya, dia tak habis mengerti kenapa dia bisa tertawa. Aku sedang mentertawakan kau Liu Keng menerangkan. Mentertawakan aku kenapa mentertawakan aku sebab kembali kau berbuat salah. Ia tidak memberi kesempatan kepada Tio Buki untuk buka suara, kembali ujarnya, kini Tok Pusat telah mati. Ho Hang San Cheng juga aman tenteram tak kekurangan sesuatu apapun. Maka peristiwa ini, pada hakikatnya, seperti tak pernah terjadi. Pihak Pak Lek Tong hanya berani mengutus manusia semacam tok pusat untuk menjalankan misinya. Ini disebabkan mereka pribadi tak berani bergerak secara gegabah, sekalipun ada orang menanyakan persoalan ini kepada mereka. Belum tentu mereka akan mengakui kalau peristiwa ini adalah ide mereka tapi, sudah tiga puluhan tahun lamanya Tai Hotong berhadap-hadapan dengan mereka sebagai musuh debuyutan, Dan keadaan ini mungkin akan berlangsung dua tiga puluh tahun lagi, bahkan mungkin saja di kemudian hari permusuhan ini akan berubah menjadi persahatan. Apa gunanya kau berpikir terlalu panjang lantas apa yang harus kulakukan sekarang kau harus lebih banyak memikirkan pengantinmu yang cantik lagi lembut itu. Kau harus memikirkan juga sahabat-sahabat baik kalian yang khusus datang ke Hohang San Cheng untuk minum arak kegiranganmu mencorong sinar terang dari metal, Tio Buki, bagaimanapun juga dia masih sangat muda. Sebenarnya dia termasuk seorang pemuda yang berperasaan panas, Gampang marahnya tapi gampang pula menjadi gembira Oleh karena itu sekarang kau harus menunggang kuda yang paling cepat untuk pulang ke rumah Kata Liu Sam lebih lanjut gantilah baju pengantinmu dan langsungkan upacara perkawinanmu di ruang perkawinan Tapi aku, kini kau tidak lagi berhutang kepadaku Demikian pula dengan Hek Popo Kalau kau tidak cepat berangkat, kalau masih ingin membiarkan pengantinmu gelisah Jangan salahkan kalau aku menjadi marah dan aku pasti akan lebih marah Hek Popo menambahkan. Tio Buki memandang sekejap ke arahnya, lalu memandang pula ke arah Liu Sam Tiba-tiba ia merasa di dunia ini seakan-akan penuh dengan orang baik, dimanapun juga dia dapat bertemu dengan orang baik. Yaa, bagaimanapun juga dunia ini penuh dengan kehangatan, Bagaimanapun juga, kehidupan adalah suatu keindahan yang indah, suatu kejadian yang menyenangkan. Dia tertawa kembali, ia gembira sekali. Bencana rupanya masih jauh dari dirinya, masa depan yang penuh kehangatan, penuh kasih sayang seakan-akan sudah terbentang lebar di hadapan matanya. Ia melompat, bangun, dan berteriak, "Baik, sekarang juga aku berangkat, Oya." Oh yeah. Masih ada satu hal yang perlu kau ingat baik-baik Liu Sam Keng kembali memperingatkan. Soal apa kau harus ingat baik-baik, jangan sampai diloloh orang hingga menjadi mabok sebelum senyum tersunggin di ujung bibirnya ketahuilah seorang pengantin perempuan tak akan suka menerima seorang suami yang sudah mabok kepayang pada malam pertamanya tepat sekali perkataan itu Hek Popo menambahkan tiba-tiba mukanya yang tua reyot seakan-akan menjadi muda kembali. Aku masih teringat sewaktu menjadi pengantin dulu, saking gemasnya aku telah menendang suamiku yang mabok hebat ke dalam kolong pembaringan, bahkan paling sedikit selama tiga hari aku segan bercakap-cakap dengannya selapis warna merah menghiasi pipinya sambil tertawa ringan ia menambahkan, Untungnya, ada perbuatan yang dapat berlangsung juga sekalipun tanpa berbicara. Li Sengkeng terbahak-bahak mendengar perkataan ini. Tio Buki percaya, sepanjang hidupnya, kemungkinan besar belum pernah ia tertawa terbahak-bahak sekeras ini. Tentu saja, Tio Buki juga tertawa. Akan kuingat selalu bila ada orang meloloh diriku dengan arak. Maka aku, apa yang hendak kau lakukan selah hek popo jawab Tio Buki sambil mengerdipkan matanya, aku bersiap-siap untuk bersembunyi di kolong ranjang lebih dulu, sebab kan lebih enak masuk sendiri ke kolong ranjang daripada ditendang orang lain, betul tidak haaah, 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 suatu ide yang sangat bagus titik. Hutang telah terbayar lunas, persoalan telah menjadi beres, dan lagi, kini masih tengah hari itu berarti masih ada waktu untuk pulang ke rumah. Perasaan Tio Buki ketika itu sungguh bebas, riang, dan gembira. Satu hal yang membuat dia sangat gembira adalah hiang-hiang. Nona cantik itu bukan saja tidak menghalangi kepergiannya, dia malah menuntun kudanya dan menunggu di depan pintu. Kemurungan dan kesedihan memang masih nampak jelas di matanya tapi paling sedikit air matanya sudah mengering. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lirih, kau bersikeras akan pergi tinggalkan tempat ini, aku tahu menahan kau tempat ini pun tak ada gunanya, toh sekalipun ingin menahan juga tak akan berhasil terima kasih sahut Tio Buki. perasaannya benar-benar merasa berterima kasih. Berterima kasih atas kesudiannya untuk memahami dia lebih-lebih untuk kebesaran jiwanya untuk memaklumi keadaan sekarang. Bagaimanapun juga sedikit banyak ia tetap merasa berdosa kepadanya, merasa telah berbuat salah kepadanya. Tiba-tiba Hiang-hiang menengadah lalu memandang tajam wajahnya. Walaupun demikian begitu katanya, aku tetap yakin suatu saat entah kapan kau pasti akan datang kemari dan menjenguk aku lagi. Tio Buki menghela nafas panjang. Aku tak mungkin akan kemari lagi bisiknya lembut. Mengapa sebab datang kemari hanya akan menambah kemurungan serta kekesalan dalam hati kita masing-masing? Apa gunanya aku datang kemari lagi? Setiap orang, setiap manusia, dikala dia masih muda tentu pernah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan. Pemuda manakah yang tidak romantis? Pemuda manakah yang tidak khas akan bercinta? Namun, dia sudah memutuskan ia harus menjadi suami yang baik, seorang suami teladan, dan apa yang telah diputuskan harus dilaksanakan sebaik-baiknya, walau dengan pengorbanan. Tapi, aku tidak percaya kata hiang-hiang lagi sambil menggigit bibir. Kau tidak percaya? Aku tidak percaya kalau kau tak akan melihat perempuan lain. Aku tak percaya selamanya kau tak akan berbuat demikian kecuali orang buta atau manusia munafik. Seorang laki-laki yang normal akan selalu tertarik untuk melihat perempuan cantik. Siapapun tak akan terkecuali termasuk pula diriku tapi aku hanya melihat saja. Yaa, cuma terbatas pada melihat saja. Lain tidak hiang-hiang tak mau menyerah dengan begitu saja. Kembali dia berkata, Aku tidak percaya hanya mengandalkan dia seorang, maka selamanya kau dapat dikekang. Kau dapat dikendalikan olehnya, mungkin dia memang tak dapat mengendalikan aku. Dia tak dapat pula mengekang kebebasanku, tapi aku yakin di kemudian hari pasti ada seseorang akan membantunya untuk mengekang diriku. Masa orang itu dapat mengekang kebebasanmu, dia pasti dapat. Sebab hanya dia yang mampu mengekang diriku siapakah dia aku sendiri Mi Hang duduk di depan toliat, diam-diam ia merasa puas, puas sekali terhadap diri sendiri Ia memang seorang gadis yang amat cantik, terutama hari ini, kelihatan begitu semarak, begitu mentereng dan begitu cantik Di hari-hari biasa, jarang sekali ia kenakan pakaian sementereng ini, wajahnya jarang pula memakai bedak Apalagi gincu, selamanya ia pandai mengekang diri, pandai mengatur diri. Ia tahu hanya seorang perempuan yang pandai mengatur diri yang pantas untuk menjadi menantunya keluarga Tio. Sejak ia bertemu untuk pertama kalinya dengan Tio Buki, ia sudah mengambil keputusan untuk menjadi menantunya keluarga Tio. Dan sejak hari itu pula ia telah menetap target bagi dirinya, suatu target kemampuan yang harus dicapainya dalam waktu singkat. Maka dia mulai belajar membuat masak-masak, belajar pula bagaimana Carol mengatur rumah tangga. Sayur yang dimasaknya sekarang boleh dibandingkan dengan hasil masakan dari koki terkenal pun yang ada di dunia ini. Pakaian yang ia buat dapat dikenakan oleh siapapun dengan pas tanpa keluhan, Siapapun akan merasa enak memakai baju jahitannya. Sekalipun seorang tukang kritik mau tak mau harus mengakui bahwa dia memang seorang istri yang andal. Semua perjuangannya ternyata memang tidak sia-sia, semua ketekunan dan usahanya tidak terbuang dengan percuma. Bagaimanapun juga, kini ia sudah masuk ke dalam keluarga Tio, ia sudah menjadi orangnya keluarga Tio. Itu semua bukan berarti ia sudah bersiap sedia menjadi seorang nyonya besar yang congkak. Tidak, ia tidak mau menjadi manusia semacam itu. Dia malah sudah bertekad di kemudian hari akan menjadi seorang menantu yang baik bagi keluarga Tio, agar Tio Buki selamanya tak akan menyesal karena memperistri dirinya. Tio Buki itu ganteng, sehat, pintar, meski wataknya agak jelek. Toh dia adalah seorang pemuda yang sangat baik. Bagi pemuda seganteng dia, sebaik dia, sudah barang tentu banyak gadis yang terpikat kepadanya, banyak pula yang jatuh cinta kepadanya. Dia pun tahu, dahulu pernah romantis pernah royal, dalam soal percintaan. Bahkan dia pun tahu dia mempunyai seorang gadis simpanan yang bernama Hiang Hiang. Tapi ia sudah memutuskan bahwa semua kejadian yang sudah lewat akan dilupakan dengan begitu saja, sebab dia pun percaya sejak kini ia dapat dilupakan, ia dapat dikuasainya. Ia pun dapat melihat kalau dia adalah seorang pemuda jujur, lain kali dia pasti dapat pula menjadi seorang suami yang jujur. Bisa kawin dengan seorang suami, baik itu siapakah yang tidak puas. Apalagi yang diharapkan seorang gadis biasa, walaupun demikian ia sedikit agak tegang, apalagi terbayang malam nanti, malam pertamanya setelah perkawinan, membayangkan pembaringan yang begitu besar, mereka akan berduaan, jantungnya akan berdebar, pikirnya seperti juga sekarang, jantungnya berdebar keras. Sesungguhnya ia bukan benar-benar khawatir. Setiap gadis akan mengalami peristiwa malam pertama, apa yang mesti dikhawatirkan? Hanya satu hal yang ia betul-betul khawatirkan, sejak pagi tadi Tio Buki telah keluar rumah, hingga sekarang dia belum kembali. Kini hari sudah mulai malam, upacara perkawinan segera akan dilangsungkan. Ia bukan cuma khawatir, hatinya mulai gelisah. Untung pada saat itu jerit kegirangan dari Cian Cian sudah kedengaran. Buki telah pulang. Tio Cian Cian adalah adiknya Tio Buki. Seperti juga kakaknya, dia adalah seorang gadis yang lincah, pintar dan cantik. Bukan saja dia tersohor sebagai gadis rupawan, dia pun seorang pendekar wanita yang punya nama dalam dunia persilatan. Sejak masih kecil, ia sudah mulai belajar pedang. Banyak jago lihai dari Tai Hang Tong yang keok di tangannya, Malah kakaknya juga pernah diakalahkan. Tentu saja, dia tahu kalau kakaknya sengaja mengalah. Meski begitu, dia toh sangat gembira. Tahun ini, dia berusia 17 tahun, masa berkembangnya gadis remaja. Bagi dirinya, kehidupan manusia ibaratnya arak wangi yang manis dan segar, arak manis yang menunggu orang untuk mencicipinya. Tapi dia pun mempunyai rahasia hati. Yaa, siapa bilang seorang gaib berusia 17 tidak mempunyai rahasia hati? Sebetulnya ia selalu hidup dengan hati yang riang gembira, hingga pada suatu senja. Hari itu musim semi, ia duduk seorang diri di kebun belakang, sambil menikmati keindahan bunga serta langit nan biru. Tiba-tiba ia merasa kesepian. Pada umumnya hanya ada satu cara untuk melenyapkan kesepian yang dialami gadis remaja yaitu dicintai dan diperhatikan oleh seorang pria yang dicintainya tapi ia belum berhasil menemukan pria seperti ini sebab ia selalu beranggapan di dunia ini hanya ada dua orang laki-laki sejati mereka adalah ayahnya dan kakaknya sedang laki-laki lain tak pernah ia pandang sebelah mata pun seandainya dia masih mempunyai ibu isi hatinya dapat dia ungkapkan kepada ibunya Sayang, ibunya sudah lama meninggal dunia. Ia memang rapat hubungannya dengan ayahnya, toh itu pun masih terdapat suatu perbedaan suatu jarak pemisah yang tak mungkin bagi mereka untuk berhubungan lebih rapat. Hanya ada seorang yang bisa berhubungan akrab, dia adalah kakaknya, tapi sekarang kakaknya hampir menikah. Ia pasti akan kesepian kembali, kesepian, kesepian, suatu kejadian yang mengerikan. Sejak pagi, buki telah pergi hingga kini ia belum juga kembali. Tentu saja, dia yang paling khawatir, sebab hanya dia yang tahu kemana pemuda itu pergi. Di antara mereka berdua selamanya tak pernah ada rahasia apa-apa. Aku hendak membayar hutang, dan aku harus pergi. Tapi ada sementara hutang yang belum tentu bisa kubayar, maka jika sampai malam nanti aku belum juga kembali, itu berarti kemungkinan besar aku tak akan kembali untuk selamanya. Ia tidak berusaha untuk menghalanginya, dia pun tidak mencoba untuk menasehatinya, karena dia paling memahami watak kakaknya. Ia tahu tidak adalah seorang laki-laki. Bila ia sudah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, maka jangan harap niatnya bisa dicegah, apalagi dinasehati. Justru karena itu, dia selalu bangga. Ia selalu merasa kagum oleh kehebatan kakaknya itu. Sejak senja menjelang tiba, ia sudah menunggu berdiri di luar pintu kebun sambil menantikan kedatangannya. Kini hari sudah mulai gelap, tapi ia belum nampak juga. Hatinya mulai gelisah, perasaannya mulai cemas. Pada saat itulah ia saksikan seseorang melarikan kudanya, seperti orang kesetanan, dengan kecepatan paling tinggi. Ia menerjang masuk ke lorong sempit di belakang kebun, sekalipun ia belum melihat jelas bagaimanakah rupa wajah orang itu, tapi dia tahu siapakah orang itu. Hanya buki yang akan segila ini, hanya buki yang bisa melarikan kudanya, seperti orang kesetanan. Ia melompat, bangun, dan bersorak kegirangan. Buki telah pulang. Buki sedang tukar pakaian. Tiada waktu baginya untuk membersihkan badan lagi, ia mulai tukar pakaian dan mengenakan pakaian pengantinnya. Badannya masih basah oleh keringat busuk, sepasang kakinya bukan saja linu, sakitnya bukan kepalang, malah kulit kakinya sudah lecet kena lali kuda. Ia pulang dengan menunggang seekor kuda jempolan yang bisa lari cepat, Walaupun begitu, sekarang kuda itu sudah roboh terkulai. Masih untung kuda itu baru roboh sekarang. Coba di tengah jalan tadi, sekarang dia baru merasa untuk menjadi seorang pengantin, bukan suatu pekerjaan yang amat gampang. Sejak berganti pakaian pengantin, ia sudah merasakan kesulitan. Dulu tak pernah ia sangka kalau pakaian pengantin adalah pakaian yang paling repot untuk dikenakan. Jauh lebih repot daripada seorang nona cilik mengenakan baju bonekanya. Untung dia masih bisa bersabar, sebab dia tahu sepanjang hidup paling banyak hanya sekali mengalaminya. Tiga orang sedang membantunya mengenakan pakaian. Sebetulnya, tiga orang perempuan yang akan membantunya, tapi ia bersikeras minta dibantu seorang lelaki. Meski begitu, dalam ruangan masih ada seorang gadis. Walaupun dalam pandangannya gadis itu tak bisa terhitung sebagai gadis namun dalam pandangan pria lain, dia adalah seorang gadis yang betul-betul cantik, seorang gadis yang benar-benar berperawakan aduhai, kecuali wataknya sedikit jelek, hampir boleh dibilang dia adalah gadis di tengah gadis. Cian Cian duduk di sudut ruangan, tepatnya di atas lantai sambil menyaksikan ia tukar pakaian. Sekalipun dalam ruangan tersedia 800 kursi, dia tak akan duduk di kursi-kursi itu, sebab dia lebih suka duduk di atas lantai. Dia paling suka duduk di lantai. Pakaian akan kotor? Perduli amat. Orang lain mengatakan ia tak pantas duduk di lantai, ia tak ambil peduli. Disinilah letak perbedaannya dengan Wei Hang Selamanya Cian Cian hanya akan melakukan pekerjaan yang dia senangi. Melihat perbuatan adiknya itu, Buki cuma bisa menggeleng sambil mengeluh. Coba lihat caramu duduk, bagaimana mungkin orang akan memperistri gadis macam kau HMM. Perduli amat sian-sian lalu mendengus dengan gemas, buat apa kau urusi aku bakal kawin atau tidak? Yang pasti aku toh tak akan kawin denganmu. Buki tertawa getir. Yaa, kecuali tertawa getir, apalagi yang dapat dia lautkan. Dengan perasaan tidak puas Cian Cian kembali berkata, bayangkan saja laki-laki macam kau pun dapat mempunyai bini, kenapa aku tak laku kawin tapi kau seorang perempuan bantah buki, sedikit banyak kau harus mempunyai potongan sebagai seorang perempuan Cian Cian menyibirkan bibirnya. Kalau perempuan, lantas harus seperti apa? Seperti hiang-hiangmu itu menyinggung soal hiang-hiang, buki tak dapat berbicara lagi sekali berhasil dengan ucapannya Cian Cian mendesak lebih lanjut. Apakah dia sungguh amat harum? Sampai di mana harumnya rupanya gadis itu mempunyai minat yang sangat besar terhadap persoalan itu, terpaksa Buki harus mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain. Banyakkah yang datang pada hari ini demikian ia bertanya. Ehm. Banyak sekali siapa saja yang datang, yang semestinya datang pada tidak datang, yang semestinya tidak datang telah berdatangan dengan ujung matanya. Buki mengerling sekejap, adiknya kemudian ia berseru, "Aku tahu putranya, atau ayah pasti tidak datang dari mana kau bisa tahu." Tanya Cian Cian keheranan, sengaja Buki memperlihatkan sekulum senyuman yang misterius. Sebab dia semestinya harus datang merah pada mair muka Cian karena jengah. Toa atau ayah adalah orang nomor satu yang paling berkuasa dalam perkumpulan Tai Hang Tong. Orang persilatan mengenalinya sebagai seorang tokoh yang amat cerdas, Sugong Xiao Hang namanya. Ia mempunyai seorang putra yang bernama Sugong Ki. Perhatian Sugong Ki terhadap Tio Cian Cian boleh dibilang sudah bukan merupakan rahasia lagi bagi setiap orang. Bukti sangat bangga. Sekarang ia berhasil juga untuk membungkam adiknya yang cerewet ini, meski hanya untuk sementara waktu. Sayang dia lupa, dia lupa kalau dia sendiri pun mempunyai rahasia yang sudah bukan merupakan rahasia lagi. Cian Cian memutar biji matanya, lalu secara tiba-tiba menghela napas. Aaai, sayang, sungguh amat sayang apanya yang sayang tanya Buki keheranan, Sayang, ada seorang yang tidak datang. Siapa seorang yang sebenarnya harus datang? Siapakah orang itu, Lian? Lian yang patut dikasihani apa urusannya denganku? Jangankan berbicara, bertemu muka saja belum pernah. Oleh karena kau belum pernah bertemu muka dengannya, maka aku baru merasa sayang. Ia mengering sekejap wajah kakaknya, lalu menambahkan. Bukankah Kakak selalu ingin bertemu dengannya serta menyaksikan bagaimanakah potongan wajahnya Buki tak bisa menyangkal? Pada hakikatnya dia memang selalu ingin bertemu dengan lian-lian yang patut dikasihani, dia ingin tahu bagaimanakah potongan wajahnya dan bagaimanakah potongan badannya. Hal ini juga bukan merupakan rahasia lagi. Lian-lian yang patut dikasihani adalah putri tunggal dari semto ayah mereka, Sang Kuan Jin. Ia bernama Lian-Lian, lengkapnya sangkoan Lian-Lian. Setiap orang tahu kalau dia adalah seorang gadis brilian, seorang gadis yang cantik pula. Tapi belum pernah ada orang yang pernah berjumpa dengannya. Mengapa begini? Sebab semenjak kecil, dia sudah dikirim ayahnya ke Bukit Hangsan, ada orang bilang ia sedang belajar ilmu. Ilmu silat dari Biao Hai Sutai yang berdiam di kuil Biao Hai Koan Bukit San, paling cocok untuk anak perempuan sementara orang memang berpendapat demikian. Tapi ada pula sebagian orang berkata bahwa ia pergi untuk merawat penyakitnya akut. Sejak dihadirkan ia sudah mengidap suatu penyakit aneh, seperti juga ibunya. Kalau tidak beristirahat dan hidup dengan perasaan tenang, umur 20 pun sukar dilampaui. Tapi, apakah yang menyebabkan dia pergi? Tak seorang pun yang tahu. Selamanya tak ada yang tahu. Selamanya tak ada yang berani menanyakan persoalan ini kepada Sangko Anjin. Sangko Anjin buka seorang yang mudah didekati, lebih-lebih tentang masalah putrinya. Kematian dari istrinya dan kepergian dari putrinya merupakan dua masalah yang pantang baginya untuk ditanyakan. Bila sang keanjin telah menetapkannya sebagai pantangan, maka berani siapa menyinggung soal itu berarti dia hanya ingin mencari penyakit buat diri sendiri. Baik dia manusia biasa maupun manusia yang telah dikenalnya. Konon pemilik Tai Hang Tong yakni Im Lo Yacu juga mengetahui watak anehnya ini.